Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Fatorial Chan bakal bahas cara untuk mendapatkan Cheng Name Card secara gratis nih. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, jadi ada event yang sangat langka nih. Kenapa saya bilang langka? Karena jarang banget ya guys, Cheng Name Card itu dibagikan secara gratis. Jadi ini Garena itu lagi baik banget ke kita, ke playernya. Jadi ada event baru, namanya itu Misi Kejutan. Ada di menu event, ini dia Misi Kejutan. Dan ini dia guys, Cheng Name Card gratisnya nih. Nah, di sini kita bisa dapetin hanya dengan main 25 game aja nih. Gampang banget kan? Nah, terus kapan kita bisa mendapatkan Cheng Name Card gratisnya ini? Kalian bisa lihat di sini eventnya itu dimulai tanggal 9 sampai tanggal 12 guys. Nah, sekarang baru tanggal 7, jadi masih 2 hari lagi ya guys. Jadi kalian gak usah bingung kenapa Cheng Name Card-nya belum bisa kalian dapetin padahal kalian udah main lebih dari 25 game. Ya karena memang eventnya belum dimulai guys. Eventnya itu dimulai tanggal 9. Nah, jadi kalian bisa menyelesaikan dan mendapatkan Cheng Name Card-nya mulai tanggal 9 besok guys. Waktunya itu ada 3 hari, jadi cukup banget lah untuk main 25 game ya guys dan dapetin hadiah Cheng Name Card gratis ini. Saya yakin kalian semua nunggu-nunggu kan event kayak gini. Pas banget guys buat kalian yang mungkin pengen banget ganti nama dan gak punya uang buat beli diamond, ini dia ada Cheng Name Card gratis guys. Nah, terus di sini ada hadiah room card, pet rumble room card, dan juga ada golden foe. Kalian tahu kan golden foe ini kita gunain untuk menyelesaikan misi dinamik duo ini nih guys. Nih sampai sekarang saya belum selesai misinya. Buat teman-teman yang udah selesai misinya tulis di kolom komentar ya. Ini hadiah, ada hadiah yang keren banget sih. Ada bundle dinamik duo ini guys. Oke, kita balik lagi ke eventnya. Selain Cheng Name Card, kita juga bisa dapetin hadiah ini nih. Ada skin senjata shotgun 6 Westerland ya guys. Ini lumayan sih skin senjatanya, selain punya efek dia statistiknya juga keren guys. Damage plus 1, sayangnya rate of fire-nya min 1 ya guys, dan rank-nya itu jadi plus 2 nih guys. Ini mantap banget sih. Dan cara dapetinnya tuh gampang banget, cukup hasilkan 13.000 damage aja nih guys. Ini saya belum selesai, baru selesai yang ini nih. Ini ada apa ini? Shiny box, langsung aja kita ambil. Oke. Dan di misi kejutan saya bisa ngambil pet rumble room card ini nih guys, main 60 menit. Nah, di sini juga kita bisa dapetin bundle cewek ini, Summer Breeze ya guys. Secara gratis juga, cukup main 120 menit aja. Nah, saya baru main 70 menit aja guys, kurang 50 menit lagi. Saya yakin kalian semua udah dapetin nih bundlenya. Nah, buat kalian yang udah dapetin tulis di kolom komentar ya. Nah, udah ya guys, jadi eventnya keren banget. Jangan sampai lupa selesaiin misinya di tanggal 9 Juli sampai tanggal 12 Juli guys. Oh iya, hari ini juga Diamond Royale-nya itu udah ganti ya guys. Dan ini dia ada bundle Snappy nih guys, atau bundle hiu ini nih. Nah, karena di sini saya punya 20 voucher diamond, jadi kita langsung aja cobain buat ngespin ya. Kira-kira satu kali spin aja bisa dapat atau enggak nih guys. Kita ganti dulu karakternya. Kita ganti ke karakter Primis ya guys. Tasnya kita copot dulu. Ini kira-kira harus enggak sih guys? Harus pakai trik kayak gini atau enggak, atau langsung ngesepin aja bakal dapet sih. Bundle Diamond Royal ini memang gampang ya guys dapetinnya. Kita langsung cobain aja lah. Kita keluar dulu, masuk lagi, dan ini dia, kita klik-klik di bundlenya. Saya yakin langsung dapet sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, dapet. Ya ampun, enggak ada. Oke, dapat token semua guys. Kalian bisa lihat. Dapat 16 token nih. Oke, kita ambil ini. Kita lock out dulu kayaknya guys. Karena voucher diamond saya tinggal 10 nih. Sayang banget kalau nggak dapat ya guys. Kita keluar dulu dari gamenya dan login ulang ya. Oke, ini dia, kita langsung masuk aja. L
Langsung masuk ke eventnya. Oke, klik-klik di bundlenya. Dan ini dia spinan yang terakhir, 10 kali spin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga langsung dapat bundlenya. Apa hoki guys? Gila nggak hoki guys? Gila. Ternyata cukup susah dapetin bundlenya. Nggak cukup guys, cuma 20 diamond voucher aja. Oke, kita tes ya ke penukaran. Kita tes dulu di redeem. Token mana ini tokennya? Oke, ini dia. Ya ampun, ini cuman butuh 20 token doang guys. Jadi kita bisa langsung dapetin lah ya. Nah ini dia. Dan tokennya masih sisa-sisa guys. Oke, kita langsung pakai aja. Tokennya masih sisa 17, jadi kita bisa ambil bounty token ini. Kita ambil aja semua ya, karena tokennya juga nantinya nggak kepake guys. Oke, udah kita ambil. Dan ini dia bundlenya. Kita ganti karakter dulu deh. Kita ganti ke Kelly ya. Dan kita pakai bundle barunya nih guys. Menurut kalian bagus nggak sih ini bundlenya guys? Tulis di kolom komentar ya. Nah kayak gini nih, ini lucu sih kalau kita pakai guys. Dan kelihatan berat banget, tapi ya nggak apa-apalah ya. Dan dapetin bundlenya itu gampang banget, karena kita bisa menukarkan dengan tokennya. Cukup 20 token doang langsung dapetin bundlenya ini guys. Jadi 20 voucher Diamond Royal aja udah cukup nih guys. Oh iya, terus ada event boxing free ini, kalian udah nyelesain belum nih guys? Buat kalian yang udah dapetin pennya, pen State Fighter-nya, tulis di kolom komentar ya. Saya kurang 4 token lagi nih guys untuk dapetinnya, dan kayaknya bisa nih. Cukup main 3 game dan sampai 6 game, saya bisa langsung dapetin pen Street Fighter-nya. Ini keren guys pennya, karena bisa dibawa ke lobby karena punya efek guys. Nih, kalian bisa lihat ya di sini. Terus di web event ini saya baru dapetin, kita lihat dulu hadiahnya. Nah, saya baru dapetin bannernya doang nih guys. Belum bisa dapetin kaosnya ini nih. Dan avatarnya juga keren sih. Nah, saya baru dapet bannernya ini doang nih. Nah, buat kalian yang udah dapetin kaosnya dan avatar dan juga bannernya, tulis di kolom komentar ya. Oke guys, jadi gitu aja. Jangan lupa ceng name card gratisnya. Dan di 200 subscriber selanjutnya saya bakal bagiin ceng name card gratis buat kalian semua. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.